Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi di SJ Sport Channel ya. Pusatnya produksi ras dan senapan SJ serta pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dalam hal apapun itu ya. Nah, di video kali ini kita akan mengulas salah satu unit senapan seri taktikal yaitu Grosvenor Taktikal ya. Untuk senapan ini, nah ini spesial sekali teman-teman karena pertama intainya lama jika tidak ready dan juga speknya sangat istimewa ya. Oke, yang pertama kita akan mengulas dari yang warna hitam. Kebetulan kita ready ada warna hitam serta warna merah ya. Seperti yang sedang saya pegang dan sedang saya simpan di stand senapan ini teman-teman. Nah, yang pertama ini chambernya sudah full CNC, dalaman full stainless, dan juga untuk dari segi trigger juga sudah full CNC, serta lipatan juga sudah full CNC, dimana ketika teman-teman pakai kokoh, ketika teman-teman buka juga ini mudah sekali, tinggal angkat ke atas lalu nah ini mantap kokoh, lalu saat teman-teman genggam itu enak, saat teman-teman lipat juga halus ya, kurang lebihnya seperti ini. Dan yang spesialnya juga ini untuk senapan ini, selain dari full CNC nya ini larasnya sudah memakai laras SJ Super Premium, dimana untuk laras ini sendiri ini merupakan laras yang pilihan, laras yang benar-benar mungkin satu minggu hanya beberapa piece laras yang bisa diproduksi teman-teman, karena pembuatannya sangat sulit, pemilihannya sangat ketat, dan juga dari segi pengetesannya ini sedikit ada treatment khusus teman-teman dari segi larasnya ya. Nah, larasnya sendiri sudah memakai laras SJ Super OD 14 alur 12 panjang di 58 sampai 60 cm lah, dan serombongnya pakai OD 22 teman-teman. Selain itu, karena memang ini pemilihannya sangat sulit, artinya dari segi harga pun memang ini sedikit kelas-kelas flagship lah, kelas-kelas premium, makanya ini untuk larasnya saja kita bandrol di harga 1 juta larasnya saja, belum bubut, ongkir, dan lain-lain ketika teman-teman membeli larasnya saja ya. Nah, sedangkan di senapan Grosvenor Taktikal ini itu sudah termasuk memakai laras tersebut teman-teman. Jadi teman-teman tinggal duduk manis, tinggal setting senapan, tinggal membayar, dan unit langsung kita kirim dengan kualitas bergaransi ya. Dan kita di sini bukan hanya sebatas marketing, kita bukan hanya sebatas memberikan iming-iming ya seperti judul lagu tapi kita memberikan pembuktian bahwasanya di SJ Sport itu unit semua bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini dia spesialnya, selain chamber CNC, trigger CNC, lipatan CNC, juga larasnya sudah full bergaransi teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu dari segi senapan Grosvenor Taktikal, dengan syarat teman-teman tidak boleh mengganggu gugat area laras. Contoh, laras dari kita kan bawaan itu di 58 sampai 60 cm ya. Nah, tiba-tiba teman-teman memotong menjadi 50 ataupun menjadi di bawah 50 tanpa sepengetahuan kita. Nah, itu hilanglah garansi, karena kita mempunyai standarisasi sendiri, mempunyai takaran yang pas sendiri, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli unit dan teman-teman mengubah area laras, itu tentunya garansi akan hilang ya. Karena contoh, ketika teman-teman membeli sebuah kendaraan mobil misalkan, ketika teman-teman ada memotong area perkabelan, artinya untuk area kabel dan lain sebagainya akan hilang garansi. Nah, di kita pun sama, ketika teman-teman memotong laras tanpa sepengetahuan kita, itu akan hilang garansi. Karena memotong laras itu tidak sebatas potong, bubut kembali, dan pasang, tidak ya. Sedangkan alur itu harus digarap kembali dari segi loadingnya, rimernya, hingga nanti ketemu tidaknya cuk di depan laras dan lain sebagainya. Makanya
Kita pastikan ketika teman-teman mengikuti standarisasi dari kita, mengikuti arahan dari kita, teman-teman dijamin mendapatkan unit yang sangat sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk senapan ini, selain dari keunggulan yang kita tampilkan tadi, ini juga dari segi speknya ya. Untuk ya basic lah, kita dari segi share levernya ya satu track, lalu cancel kokangnya bisa kanan, bisa kiri, teman-teman, seperti ini. Dan untuk area bawah, ini jika dipundurkan, depannya itu bisa dipasang bipod dan lain sebagainya. Nah, untuk relnya sendiri ini memakai rel 22 mm modelnya Picatinny ya. Seperti ini, model Picatinny. Dan tabungnya menggunakan tabung 500 cc Taiwan Genong, di mana untuk jumlah shoot pun banyak, bisa di atas 70 kali shoot. Selain dari jumlah shoot yang banyak, senapan ini juga memang sudah ada setelan powernya, teman-teman, di bagian belakang ya. Ini sudah ada setelan power nih. Nah, ini sudah ada area setelan power. Walaupun ya karena ini memakai regulator, artinya di atas 80% lah otak powernya ya di regulator. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman mau upgrade Mizumi, mau upgrade per lainnya, ya teman-teman bisa kita bantu sesuaikan dengan spek yang teman-teman inginkan. Jadi ini semua kita lengkapi dari berbagai aspek fitur ya, seperti itu. Dan untuk grip juga ini impor, jadi tidak ada istilahnya gripnya yang tidak enak, licin dan lain sebagainya. Dan untuk area depan pun ini segitiganya juga nyaman, teman-teman. Nah, ini kalau ini sih opsional ya, teman-teman mau beli aftermarket juga banyak, mau diganti yang lipat dan lain sebagainya itu tidak masalah dari segi grip depan ya. Dan untuk popor kita pakai yang seperti ini, yang L seperti ini, teman-teman. Bisa di adjust maju mundurnya, mau dipajukan boleh, mau dimundurkan juga tak masalah. Nah, seperti info di awal, sebelum unitnya full ready, di lipatan yang ini sudah di marking juga gross panel ya, seperti ini. Sudah di marking gross panel, dan ketika dilipat ya kokoh seperti ini, teman-teman, kurang lebihnya ya. Ini dia untuk si seri gross panel. Nah, ini jadi ngelipatnya enak, ngebukanya juga enak. Ya ada harga, ada spek lah, sesuai sebanding. Bahkan sebetulnya harganya cenderung minim, tapi untuk kualitas terjamin atas, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Untuk seri si gross panelnya ya, ini detail CNC-nya, ini detail triggernya. Triggernya ini bentuknya matte dan sudah ada safety locknya ya. Nah, seperti ini. Triggernya matte, sudah ada safety locknya seperti ini, teman-teman. Dan untuk unit sendiri ini tidak berat karena saya juga ini pakai tangan kiri, lalu saya angkat-angkat. Tidak ada keberatan yang over. Ini standar lah di 3, sekian kilogram lah, non teleskop ya. Yang saya sertakan di sini tanpa teleskop. Jadi ya enjoy-enjoy aja. Jadi enggak terlalu berat atau gimana pun ya. Kalau teman-teman misalkan mau custom dengan tabung yang karbon, lalu lain sebagainya, ya mungkin bisa ringan lagi. Jadi ada konsekuensi juga, mungkin untuk karbon akan ringan di bobot tapi berat di harga ya. Karena untuk karbon itu tabungnya saja itu di 2 jutaan ya, tergantung merek, ada DWM, ada yang Inocom dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa kita bantu jika mau request tabungnya pakai yang tabung karbon. Asalkan yang OD-nya sama, OD seperti 500 cc, teman-teman tidak perlu mengganti cincin laras. Beda dengan teman-teman mengganti yang tabung 360 cc yang OD-nya lebih kecil, pasti kita akan mengubah area cincin laras. Walaupun ya untuk cincin laras opsional, teman-teman mau pakai boleh, mau tidak pun juga tidak masalah ya. Cuman kalau spek standar DSJ itu memakai cincin laras di semua senapan ya. Nah, dan untuk warna pun kita ada ready warna chamber hitam, lalu warna chamber yang area merah, teman-teman. Kurang lebihnya untuk merahnya juga tidak norak ya, merahnya enak dipandang lah. Kita coba perlihatkan. Jadi untuk area chamber yang hitam ada, yang merah juga ada. Jadi ini enak digenggam, enak digunakan, enak dilihat juga. Karena untuk dari segi chamber warna merahnya bukan chamber yang apa ya, warnanya norak. Ini terlihat warna yang cukup mahal, warna yang elegan, warna yang juga memang cenderung apa ya, tidak norak lah, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu.
Tapi jangan khawatir, jika teman-teman mau request warna juga bisa saja ya. Kita bisa bantu sesuaikan, cuman untuk saat ini yang ready, kita ada yang warna merah, lalu yang warna hitam. Cuman ya kalau untuk warna selera ya, ada yang suka berwarna, ada yang suka full black teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk harga, untuk harga kita coba sebutkan. Untuk harga ini dibanderol di harga Rp6.500.000 saja. Dengan kelengkapan ada single suit, magazine, tas pedang, tali sandang, serta mimis test. Dan spesialnya untuk unit yang ini sudah terdapat bonus tambahan, yaitu adapter non-regul. Karena untuk dasarnya ya, senapan ini selain bisa dipakai kompetisi juga, walaupun untuk kompetisi tergantung regulasi ya. Kalau misalkan lokalan yang tidak terpatok popor ini bisa, karena dari segi larasnya sudah memakai laras SJ Super Premium teman-teman, dimana untuk premium sendiri ya seperti yang selalu saya ucapkan, itu menggunakan laras spek atas, laras yang benar-benar no complain, laras yang selalu kita utamakan untuk zero complain. Jadi untuk unitnya memang bisa ya sama dengan kelas-kelas event kompetisi lainnya teman-teman. Nah spesialnya juga selain untuk kompetisi, makanya kita sertakan yang non-regulnya, adapter non-regul. Jika teman-teman ingin menggunakan senapan ini untuk big game, tentunya itu sangat bisa. Nah untuk big game sendiri memang enaknya tanpa regul, makanya kita sertakan. Jika teman-teman ingin membuka regulnya dan men-setting power dengan setting yang cukup besar, nah itu kita sudah menyediakan adapternya. Jadi teman-teman tinggal lepas regul, pasang adapter, setting power paling besar, dan itu sudah bisa dimaksimalkan pada senapan ini ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi senapan ini fungsionalnya banyak, jadi selain untuk akurasi yang sangat nitik, power juga bisa sesuaikan, spek juga sudah sangat bagus, jadi banyak kelebihan lah. Chamber CNC, trigger CNC, lipatan CNC, laras SJ Super Premium, power bisa disesuaikan, akurasi apalagi, dan lain sebagainya. Dan memang untuk DSJ itu sejauh ini ya, kita selalu berusaha untuk zero complaint, entah dari konstruksi maupun dari segi akurasinya. Ini sudah kita bantu pertanggungjawabkan, jadi kita bukan hanya sebatas promosi, tapi juga harus terbukti bahwasanya DSJ Sport, apapun senapannya, apapun produknya, harus benar-benar dimaksimalkan teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini saat ini unitnya ready, harganya cukup di Rp6.500.000 saja. Dengan kelengkapan seperti tadi, ada single suit, magazine, tas pedang, tali sandang, mimis test, dan adapter non-regul ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan bagi teman-teman semua yang ingin order, bisa langsung hubungi kabin kita, karena ini full akan cepat habis. Dan teman-teman bisa langsung di order mumpung unitnya ready, ketimbang nanti menunggu indiannya bisa 1 bulan plus ya. Jadi mumpung unitnya ready, harga Rp6.500.000 itu bisa teman-teman dapatkan dengan langsung WhatsApp ke admin kita. Nah, misalkan mas saya ingin promo, tinggal buktikan saja teman-teman sudah subscribe, like, serta komennya ke admin kita, dan minta potongan harga, entah itu dari segi ongkir dan lain sebagainya ya. Oke, ini dia unitnya ready, Grossmanor Tactical. Ada warna merah, ada warna hitam, dengan bonus menarik, harga terbaik. Teman-teman bisa langsung hubungi ke admin kita ya. Oke, salam satu ras, salam satu hobi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturuhun.